Oke. Enak banget lagunya. Pace harus ikut lomba DJ kamu, Pace. Supaya kamu bisa menjuarai perlombaan. Karena kamu kelihatannya berbakat sekali. Dia emang DJ, Pak. Dia emang DJ. Oh, dia emang DJ. Iya. DJ. Oh, dia emang DJ, Pak. Balap mobil mungkin. Balap mobil kali bisa. Tahu. Mobil listrik tau gak mobil listrik? Mobil listrik tahu? Iya, jadi mobilnya tuh gak ada apa-apa, jadi listrik doang. Oh, masuk situ kejang-kejang. ini sahabat pagi ada berita gembira ya. Mm-hmm. Ada lagi seorang anak bangsa Indonesia yang membanggakan. Mereka dari tim mobil Universitas Negeri Yogyakarta Garuda Uni Racing Team atau GURT. Menjadi juara umum dan mendapat gelar Best of the Best Competition International Student Green Car Competition. Di kategori mobil hybrid. Yang berlangsung di Korea Selatan pada 29-30 Mei 2015. Luar biasa. Lalu, ya. Tapi kita mendingan langsung tanya-tanya deh. Ya. Bagaimana pengalaman mereka bisa memenangkan kompetisi yang sangat mewah tersebut. Okay. Langsung saja kita panggil Sandi dan Koma. Yeay. Selamat datang. Selamat pagi. Halo. Banget ya udah datang. Silakan menikmati santap makan siang yang telah kami sediakan. Oke, inilah dia tadi yang kita bicarakan. Yang mana Sandy, yang mana Komar? Saya Sandy. Sandy, ini Komar. Berarti kalau digabung Sankom. Oke, Sankom, silakan kita. Silakan kita ngobrol. Luar biasa sekali nih ya. Luar biasa. Kita bangga loh. Iya. Jadi gimana Patrick waktu itu? Bukan. Emangnya SpongeBob, bukan lagi. Itu Sandy. Jadi di hari pertama kompetisi tanggal 29 Mei kemarin, mereka menyabut first winner maneuver ya? Iya. Dalam maneuverability race. Apa tuh maksudnya? Gimana? Itu jadi kita kan buat mobil, mobil hybrid. Buat sendiri di tes, ya? Iya, kita sebagai tim dari UNY membuat mobil. Di sana kita tes manuver, jadi seperti slalom, zigzag. Slalom tes, oke. Okay, ya kayak puter-puter gitu ya. Ngesot-ngesot gitu ya. Kita dapat perolehan waktu paling cepat. Oh. Jadi mereka build sendiri mobilnya, dites coba untuk kecepatannya dan lain-lainnya di Korea dan kalian yang menang ya. Iya. Luar biasa, saya bangga. Ini ada pemikiran ke depan gak sih untuk membuat produksi massal mobil hybrid Indonesia yang pertama mungkin kan? Oh iya. Hybrid itu maksudnya mobil itu dibikin seperti apa? Go green. Itu dua penggerak. Kita menggunakan motor listrik dan juga engine motor. Gasolin. Engine gasolin dan juga motor listrik. Motor listrik. Iya. Bahan bakarnya lebih hemat bahan bakarnya. Oke. Pakai ron 100 kalau di sana. Kalau di sana. Nah, kalau di sini ron 95. Ron 95 itu maksudnya apa ron 95 tuh? Kalau di sini kayak pertama plus. Oke. Jadi memang kalau namanya mobil hybrid itu yang pasti hemat bahan bakar kan? Iya. Hemat bahan bakar karena teknologinya juga. Terus kalian proses pembuatannya untuk menjadi sebuah mobil yang sangat luar biasa itu butuh waktu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan itu untuk pembuatan. Sementara untuk perancangan ya sekitar 5 bulanan kita sudah mulai. Dari awal. Kompetisi itu sendiri diikuti oleh berapa negara? Untuk sementara ini ada 5 negara. Dari, ASEAN semua ya? Dari Korea, terus Mongol, India, Thailand, dan Indonesia. Indonesia mau nanya dong, itu kalau bikin mobil, kan kalau kita biasanya beli mobil lah ya misalnya, itu bikin mobil butuh biaya berapa? Iya, butuh biaya berapa? Bikin sama beli sebetulnya jatuhnya. Saya sih biasanya bikin kue doang paling ya, bikin mobil. Ya, kalau terkait dengan itu hampir sama lah kalau misalkan dengan mobil. Ya, pada umumnya hampir sama hampir seperti sama, itu. Sama, ya. Cuma kan kita kalau dengan apa nih kerjasama dengan sponsor. Mau nggak saya kasih berapa 50 juta Bang Andre bikin mobil sendiri gitu? Bisa. Mobil-mobilan. Dari tanah gitu. Bisa bikin mobil Batman nggak? Mobil saya tuh seneng banget sama Spider-Man loh. Batman, Pak. Bapak tadi nanya ke Batman. Bapak harusnya bilangnya saya seneng banget sama Batman. Iya, saya seneng banget sama Batman. Pengen banget punya mobil Batman kayak gitu. Kalau body sih mungkin bisa lah ya. Bisa. Mesinnya kan kita bisa bikin sama juga nggak apa-apa ya. Karena ini ada, ternyata mobil Batman itu udah laku loh, yang kita lihat di film-film. Hah? Itu laku terjual dengan harga 40 miliar. Waduh. Jadi Batmobile, nama dari mobil Batman yang dimiliki oleh George Barris itu laku di harga 40 miliar. Itu bisa berapa mobil cuma buat beli mobil Batman doang, udah gue gak bisa makainya. Di Indonesia mungkin gak bisa. Gak bisa. Jalannya gak macet. Macet. Mas Sandy dan Mas Komar tadi kalau ngelihat fotonya kan kelihatan banget kayak mobil itu mobil balap ya. Itu dilengkapi dengan helm juga ya? Helm, seatbelt,
dari race. Oh, lengkap semua. Lengkap semua. Tapi emang mobil hybrid itu memang diciptakan untuk sehari-hari atau buat untuk racing? Yes. Untuk racing. Terkait dengan keselamatan dalam berkendara itu nomor satu. Saya nggak pernah. Ada helm, ada seatbelt juga. Soalnya kalau saya pakai helm di mobil kayak orang gila. Cuma kalau dari segi kenyamanan mungkin emang nggak nyaman. Tapi buat untuk race. Yes. Keselamatan. Untuk balapannya. Kita ada saran ya buat apa helm gitu. Helm nanti mungkin bisa dipakai untuk perlombaan berikutnya. Kali ini ada helm-helm dengan desainnya cukup unik kali aja. Boleh bisa dibikin perlombaan helm dengan desain paling aneh ya. Iya. Jadi ini kita bisa lihat kadang-kadang helm itu kan kalau motifnya begitu-begitu aja kan bosen kan. Ini bisa didesain bermacam-macam seperti yang kita lihat seperti ini. Helm ini gimana nih kayak gini kan helm ke disco gitu kan keren. Gimana kalau buat perlombaan bling-bling gitu. Ini lucu banget nih helmnya. Ya, tapi ini orangnya juga harus lucu. Harus cakep. Boleh itu. Inspirasi lah, helm bentuknya tengkorak. Bentuknya tengkorak. Kan? Semangka. Kocak nih. Keren. Itu otaknya paling atas tuh kepala orang. Kalau dari segi model, dapat ya? Dapat. Jadi, kalau menurut Hendrik, sukanya yang mana Hendrik? Sandi. Helm yang mana? Tuh, Star Wars. Wah, ini kayak Robocop nih. Depan. Oke, Hesti, Mas Sandy dan Mas Komal terima kasih udah ngobrol-ngobrol dengan kita di sini, udah berbagi pengalaman dan yang pasti kita bangga karena telah membawa nama Indonesia menjadi. Betul. Terus berkarya, mudah-mudahan besok menciptakan lagi sesuatu yang lebih spektakuler lagi. Ya kita tunggu ya karya-karya berikutnya, pokoknya kabarin aja sama Net. Pasti yang berita-berita gembira dengan senang hati kita bagi sama sahabat pagi. Oke, dan sekarang kita akan melihat video mereka ini bagaimana mereka melakukan sebuah race tadi ya, slalom. Oke, ini dia tayangan. Aku ceritain ya, Komar sama Sandi itu saking dan timnya itu mereka pintar karena ngerjain mobil itu sambil kebelet pipis, Pak. Ada iya benar ngerjain mobil sambil kebelet pipis. Emang kebelet pipis bisa bikin pintar? Ih, kebelet pipis itu bikin orang makin pintar. Mendingan semua orang kebelet pipis aja tiap hari. Kok begitu? Iya benar. Jadi Dr. Mirjan dari University of Twente di Belanda melakukan penelitian pada beberapa orang saat kondisinya kebelet pipis papahnya. Ternyata seseorang itu akan lebih mudah mengingat atau memahami sesuatu dengan banyak minum air putih. Sehingga kandung kemihnya itu penuh. Jadi ketika Anda dalam kondisi kebelet pipis papah, nah itu dapat memberi manfaat dalam bentuk peningkatan kinerja otak, kinerja sel-sel otaknya. Khususnya bagian otak yang merupakan pusat berpikir dan juga berhubungan dengan pengambilan resiko. Jadi kalau seseorang minum air putih banyak itu akan lebih mudah mengingat sesuatu. Betul. Makanya kalau mau ingat utang, minum air putih yang banyak. Pokoknya intinya ya, ternyata kebelet pipis, papa. Itu memang bisa membuat orang lebih cerdas. Lebih cerdas, makanya. Banyak-banyakin lah. Kebelet pipis. Cuman kalau kebelet pipis biasanya gerakannya tuh udah ciri khas banget ya. Gigi. Oke. Rabu 19 Februari 2014, kolaborasi Badan Antariksa Amerika Serikat atau yang disingkat dengan NASA dan Massachusetts Institute of Technology atau MIT telah menguji coba koneksi kencang data pada pesawat antariksa yang mengorbit di bulan. Kuncinya ada pada penggunaan teknologi laser. Jadi intinya, internet itu akan lebih kencang ketika Anda berada di bulan. Internet berada di bulan. Jadi emang itu tim peneliti memanfaatkan laser untuk mentransfer data dari pesawat yang mengorbit ke bulan ke bumi. Saat itu transfer data cukup mencengangkan.
622 megabyte per detik. Iya, jadi benar-benar cepat banget ketika di bulan. Ya itulah tadi informasi yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi dengan bintang tamu yang akan hadir di pagi-pagi. Tetap di pagi-pagi. Semangat!